lagi bersama saya di channel Olga J. Martin. Kali ini saya akan berkongsi cerita legenda, yaitu Tasik Buyut, yang terletak di Kampung Mangkalua, daerah Kota Marudu di utara negeri Sabah. Tempat ini juga terletak 12 km dari Pekan Kota Marudu. Dan tempat ini kini merupakan sebuah pusat penternakan ikan air tawar dan di bawah selian Jabatan Perikanan Sabah, Cawangan Kota Marudu. Namun, kisah kewujudannya seakan dilupakan dan hanya berdiri sebagai sebuah tasik untuk tujuan penyelidikan dan penternakan semata-mata. Namanya tidak sehebat Tasik Cini di Pahang yang sinonim dengan Kesa Naga yang didiami tasik tersebut. Tasik Buyut pada asalnya sebuah perkampungan Bogaya kira-kira 500 tahun yang lampau. Kewujudan Tasik Buyut dikaitkan dengan sikap segelintir manusia yang alfa dengan keseronokan dunia. Lantas melaksanakan sesuatu perkara melampaui batas sehingga menyimpang dari landasan yang sepatutnya dilalui. Akhirnya keterlanjuran tersebut mengundang kutukan dari Maha Pencipta dengan menurunkan malapetaka untuk menghapuskan manusia yang melampaui batas itu sambil memberi pengajaran kepada yang lain. Kampung ini dihuni oleh suku Mandungus yang hidup sebagai petani. Sudah menjadi kebiasaan etnik Mandungus, apabila tanaman mengeluarkan hasil, maka dirayakan dalam satu majelis yang meriah melibatkan seluruh penduduk kampung. Majelis keramaian yang diadakan diiringi dengan paluan gong dan kulintangan, yaitu alat musik tradisional, sambil dimeriahkan dengan kumpulan penari yang menggayakan tarian Monggigol. Acara minum tapai, yaitu minuman memabukan, merancakan lagi majelis tersebut. Akibat terlalu banyak minum tapai, para penari semakin mabuk. Akhirnya langkah tari semakin perlahan dan seorang demi seorang terkulai layu menyembah lantai. Oleh kerana semua penari tadi tidak berdaya meneruskan tarian, mahu tidak mahu mereka terpaksa mencari penari baru yang lebih mantap gerak tariannya. Salah seorang yang hadir menyarankan supaya beruk dan kucing mengambil alih peranan sebagai penari. Cadangan itu disetujui oleh yang lain. Lantas, mereka bertungkus lumus mengandamkan kedua ekor haiwan tersebut supaya kelihatan anggun. Nah, ternyata bakat pengandaman suku Mandungus sememangnya hebat, maka terlihatlah kedua ekor haiwan tersebut tidak ubah seperti penari sebenar. Tanpa membuang masa, mereka memapa dan terus membimbing haiwan-haiwan tersebut menari. Pada mulanya agak susah juga haiwan-haiwan tersebut mengayun langkah tarian Monggigol. Lama-kelamaan, haiwan-haiwan itu menari sendiri tanpa perlu dibimbing. Dalam kisah legenda ini juga ada yang mengatakan kucing dan beruk itu diberi minum tapai sehingga mabuk. Sememangnya haiwan itu telah dirasuk roh jahat sehingga tidak perlu lagi dibantu oleh manusia. Kerancakan tarian kedua ekor haiwan tersebut menyemarakkan kemeriahan majelis itu. Kebanyakan mereka yang melihat atur tari kedua haiwan itu menganggapnya satu jenaka. Mereka ketawa terbahak-bahak melihat gelagat haiwan yang menari tanpa menyadari tindakan tersebut mengundang malapetaka. Langit yang pada mulanya terang benderang tiba-tiba menjadi gelap. Hujan lebat turun mencurah-curah tanpa henti. Kilat sambung menyambung, guru berdentum-dentum membelah awan. Namun manusia yang tengah leka bersukaria sedikit pun tidak menghiraukan perubahan alam tersebut. Hanya beberapa yang mula merasakan perubahan cuaca mula mengasingkan diri mencari tempat yang lebih selamat.
Setelah 3 hari 3 malam hujan turun dengan lebatnya, tanah mula menjadi lembut, rumah panjang mula bergoyang-goyang dan mula menyusut ke bawah. Tanpa menyedari apa yang berlaku, penghuni rumah panjang terus leka bersukaria. Apabila lantai dibasahi air, barulah sebahagian dari mereka sedar bahaya yang bakal menimpa. Namun semuanya sudah terlambat, mereka tenggelam bersama seluruh isi rumah panjang. Setelah rumah panjang tersebut hampir tenggelam sepenuhnya, paluan gong masih kedengaran sayup-sayup di dalam bumi. Akhirnya perkampungan ini pun bertukar menjadi sebuah tasik yang terbentang luas hinggalah sekarang. Setelah kejadian tenggelamnya perkampungan di Tasik Buyut, ada beberapa penampakan dan kisah-kisah misteri yang telah terjadi di kawasan kampung tersebut. Ada orang melihat buaya berwarna putih di tasik tersebut ketika dia menjala ikan. Ada juga orang melihat perubahan air di Tasik Buyut seakan-akan terjadinya tsunami. Jika Anda perasan di tasik itu tidak bersambung atau mempunyai tasik yang sangat besar tetapi dipisahkan oleh daratan 200 meter. Di darat tersebutlah dikatakan ada makam Bunian. Bagi mereka yang terselamat, sesuatu pengajaran yang amat bernilai telah mereka peroleh dari hari tersebut, yaitu melampaui batas pasti akan mendapat balasan. Namun kisah kewujudannya seakan dilupakan dan hanya berdiri sebagai sebuah tasik untuk tujuan penyelidikan dan penternakan semata-mata. Malahan sebahagian penduduk negeri di bawah bayu tidak menyedari kewujudan tasik ini. Namun Tasik Buyut tetap berdiri sendiri, menyulam cerita keterlanjuran manusia yang dibuai nikmat dunia, hingga menyimpang dari amalan hidup seharian. Alangkah eloknya jika kisah kewujudan tersebut diwar-warkan dan dijadikan pusat pelancongan seperti mana Tasik Cini di Pahang yang sinonim dengan kisah naga dan Tasik Melaya di Indonesia. Pondok rehat dan penambahan infrastruktur untuk kemudahan pengunjung, bahkan pelancong luar yang datang diutamakan. Maka itu setiap pelancong mengetahui legenda di sebalik keindahan Tasik Buyut. Akhirnya tersebarlah kisah legenda ini setaraf Tasik Cini dan Tasik Melaya.